Ratusan dus minuman beralkohol jenis bir berhamburan di ruas Jalan Pantai Tanjung Kalian, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Senin, 26 Desember 2022, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pasalnya, truk bernomor polisi B8459 HY yang dikendarai oleh Handoko yang mengangkut minuman beralkohol itu, mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di jalan tersebut. Tak ada korban jiwa kejadian tersebut. Berdasarkan informasi, truk tersebut tidak kuat menaiki tanjakan sehingga mundur dan terguling. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, truk berangkat dari Palembang membawa ribuan botol bir melalui alat transportasi laut dan disebut-sebut akan dibawa ke Air Mesu, Bangka Tengah. Satlantas dan Polsek Muntok serta jajaran Polres Bangka Barat, saat ini sudah mendatangi lokasi kejadian untuk olah tempat kejadian perkara, TKP, dan mengevakuasi barang-barang yang berhamburan di jalanan. Handoko mengatakan, mobil yang ia bawa tidak kuat naik tanjakan sehingga terguling. Kapolsek Muntok, AKP Tianta Lingga, membenarkan telah terjadi kecelakaan tunggal sebuah mobil truk pengangkut minuman beralkohol terguling di wilayah hukumnya. Bagus. Pada hari Senin, ada pengangkut buang truk yang Ini untuk minuman nanti kita amankan di Polsek, kita tunggu TO-nya. Nanti dia bisa menyerahkan TO-nya, nanti kita kembali. Ada chat juga Andanya? Iya, ada chat juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.